Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita di sini, Bang Acel. Hari ini kita mau baking video di area jalan tol Air Madidi. Di situ ada gunung kecil. Sebentar dari sini kita naik ke atas gunung, for mau lihat tuh pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar Air Madidi, Tumaluntung dan Kayu Besi. Apa-apa saja tuh pemandangan di sana. Nanti turang dia sama-sama teman-teman. Mar jangan lupa nih share akang tapi video ini, deng subscribe akang, like akang supaya tetap maju terus. Deng jangan lupa teman-teman klik tanda lonceng supaya ada video-video baru boleh uni tahu penghuni P channel. Oke teman-teman, kita langsung saja. Langsung mau berjalan ini ke arah tol. Oke teman-teman, kita dari Perum Agape menuju ke pintu masuk tol Air Madidi. Oke teman-teman, torang so berada di areal jalan pintas masuk jalan tol. Dulu di sini DP nama Taman SBY, sekarang so jadi jalan seperti ini teman-teman. Dulu Taman SBY ini. Oke. Yang dulu sebelah kiri ini belum ada jalan sama yang sekarang. Yang di sebelah sana arah ke Manado, dan yang ke arah sana di belakang Pak kita arah mau ke Bitung. Kalau sana arah ke Likupang teman-teman. Oke, terang lanjut. Kita melewati jembatan perbatasan Tumaluntung Kayu Besi teman-teman. Ini arah kita. Dan di sebelah sana teman-teman. Gunung yang di sebelah sana teman-teman, yang kita mau lihat tuh pemandangan. Nanti kalau sudah di sana kita mau selia semua di sekitar Air Madidi. Terus lanjut teman-teman. Oke teman-teman, orang mau masuk. Cuaca sangat cerah teman-teman. Sudah mau ambil pemandangan ini. Oke teman-teman, torang sudah sampai. Torang mau naik di atas itu. Ini jalan yang nanti torang mau lewati.
Oke, sekarang terang naik ke atas. Tolong lihat pemandangan di atas. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di atas. Dari sebelah sini Toran dapat lihat jembatan yang tadi tidak lewat, yang sana. Yang sana jalan tol mengarah ke Bitung, teman-teman. Yang ini jalan menuju arah Sawangan dan Tondano, dan sebelah kanan, belok ke kanan itu menuju jalan tol, teman-teman. Di sini tolong lihat pemandangan Desa Tumaluntung. Tapi ada di pumpung pegunungan-pegunungan Tumaluntung. Dapat lihat dari sini Tanggari, teman-teman. Itu Tanggari. Oke. Bagus yang sekali, teman-teman. Oke. Ini gunung kecil ini Kening Batu, teman-teman. Torang sobat pindah tampa, teman-teman. Tadi torang di sebelah sana, teman-teman. Torang agak ke barat. Oke, torang lihat tu pintu tol Air Madidi. Oke. Itu di sana, teman-teman, pertigaan, teman-teman. Yang lurus arah ke Sawangan Tondano, ke kanan masuk pintu tol Air Madidi. Sana pintu tol Air Madidi, tembus jalan keluar di Ring Road. Dan sebelah kanan ini jalan tol Manado Bitung. Arah ke sana Manado dan arah ke sana ke timur Bitung. Ini jembatan Tumaluntung Kayu Besi. Jembatan Tumaluntung Kayu Besi menghubungkan dua desa, teman-teman. Yang sana kita ada lewat akan tadi. Ini Gunung Kelabat masih tertutup dengan awan. Ini Kota Air Madidi, teman-teman. Kota Air Madidi, Desa Kayu Besi juga di sini, teman-teman. Tolong lihat tuh pemandangan-pemandangan. Dari sini tolong boleh dapat lihat Manado Tua. Jelas sekali Manado Tua ini, teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah sudah pernah pergi di Bunaken atau Manado Tua. Kenapa dia dapat lihat dari sini? Besar dia, teman-teman. Oke. Sana Gunung Lokon, teman-teman. Marta tutup dengan awan. Di sebelah barat. Sangat luas, teman-teman. Teman-teman, jembatan yang ada di sana, yang kita ada lewat tadi, itu kalau mau ke atas, dia tembus yang dulu dong bilang Taman SBY, sekarang sob
bikin jalan, teman-teman. Kong yang mau ke bawah ini jalur mau tembus desa Sawangan deng mengarah ke Tondano, teman-teman. Itu yang mengarah ke Tondano, yang ke bawah, yang kelihatan di sini. Teman, tadi torang so lihat tuh pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar pintu tol Air Madidi. Semoga ini video ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan jangan lupa teman-teman, tetap ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.